Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo. Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian, yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate ya guys ya. Kabar hari ini bikin heboh si jagat maya. Ternyata ini penyebab Amanda Manopo tak sedekat seperti dulu dengan Arya Saloka di acara Ikatan Cinta ya guys ya. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka tentunya guys ya. Oke guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Kembali bersatunya Amanda Manopo dengan Arya Saloka imbas Ikatan Cinta, perubahan sikap kini terekam, dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Setelah sekian lama terpisah, Amanda Manopo dan Arya Saloka akhirnya kembali bersatu. Kedua pemeran utama sinetron Ikatan Cinta ini kembali dipertemukan usai berhasil memenangkan Indonesia Drama Series Award untuk kategori pasangan terfavorit drama series pada Rabu 27 Juli 2022. Meski datang secara terpisah, tampak dalam acara tersebut Amanda Manopo hadir mengenakan gaun berwarna emas, sementara suami Putri Ani tampil gagah mengenakan setelan jas bermotif kotak-kotak. Tadi pungkiri setelah sekian lama berpisah, tampak perbedaan Arya Saloka ditunjukkan oleh pemeran Aldebaran dan Andin ini. Jika sebelumnya Amanda Manopo dan Arya Saloka tak ragu menunjukkan kemesraan di depan para penonton sebagai pasangan di sinetron Ikatan Cinta, kini keduanya justru terlihat semakin menjaga jarak. Tampak saat nama keduanya disebutkan sebagai pemenang kategori pasangan terfavorit drama series Indonesian Award 2022 yang tayang di stasiun televisi RCTI, Amanda dan Arya memilih untuk berjalan sendiri-sendiri tanpa bergandengan tangan. Termasuk saat menyampaikan sambutan, Amanda dan Arya tampak lebih berhati-hati untuk memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan kesempatan kepada saya berkali-kali. Saya sampai di saat ini tidak apa-apa tanpa adanya Tuhan Yesus, ucap Amanda Manopo. Walau sudah tak lagi sedekat dulu, dalam kesempatan tersebut suami Putri Ani justru memuji Amanda sebagai lawan main di sinetron Ikatan Cinta. Terima kasih dukungannya buat teman-teman semua, untuk seluruh kru Ikatan Cinta, juga buat teman-teman yang selalu support kamu Amanda, partner kerja saya yang sangat luar biasa. Buat teman-teman yang lain juga terima kasih semuanya, udah dua kali mendukung kami, ujar Arya Saloka saat acara tadi malam. Seolah ingin menepis isu perselingkuhan, Arya Saloka dan Amanda Manopo kini lakukan hal ini. Sempat menyeret kedua namanya, Amanda Manopo pun turut menyinggung soal pasangan mereka dalam acara tersebut. Terima kasih untuk keluarga yang support untuk pasangan kita masing-masing. Untuk fans, fans saya apapun itu, semua piala ini untuk kalian, tambah Amanda Manopo. Sayangnya meski berhasil meraih berbagai penghargaan lantaran akting keduanya sebagai pasangan suami istri di Ikatan Cinta, tampaknya keputusan Arya Saloka meninggalkan sinetron Ikatan Cinta tersebut sudah tidak bisa lagi ditawar. Hampir selama beberapa bulan wajah Arya tak lagi muncul di sinetron Ikatan Cinta dan telah digantikan oleh Amar Joni dan juga Deva Mahendra. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.